kalau kau benar-benar akan segera kembali kepada dirimu. Banyaknya penyakit yang lekat di tubuhmu adalah bukti bahwa kau berjuang keras untuk kami. Usaha, tenaga, pikiran sekuatnya kau curahkan untuk membesarkan pesantren ini. Saat semua sudah mulai berdiri, kau pun mulai lemah dan sakit. Ya Syekhona, jangan tinggalkan kami dalam kesedihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.